Tes. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, saya mulai aja. Saya mulai presentasi sekitar 15 menit. Oke. Ya, selamat malam semua. Jadi di sesi kedua di mata kuliah Beethoven, metodologi dan penelitian, saya akan tentang dari cara menentukan topik penelitian. Nah, setelah minggu lalu materi diisi oleh Pak Ude Hartawan, kali ini giliran saya nih ya. Kita sifatnya sharing aja, nanti setelah presentasi kalau ada yang kurang jelas langsung aja ditanyakan. Baik-baik diskusi. Oke. Nah, topik yang akan dibahas yaitu nanti ada beberapa topik secara dasar untuk topik penelitian. Yang pertama, yang kedua, merumuskan masalah atau bagaimana cara membuat rumusan masalah. Yang ketiga, menentukan batasan masalah. Yang keempat, at lu menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Dan yang kelima, apa kaitan antara rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan. Jadi mungkin teman-teman di sini udah pada tahu mungkin atau sudah pernah dapat materi seperti ini di kerja praktek atau pernah baca di panduan. Jadi sharing aja. Nah, pertama sebelum kita membuat sebuah penelitian, biasanya kan rekan-rekan pertama kali pasti memikirkan judul. Judulnya apa nih, tugas akhirnya atau kerja prakteknya judulnya apa? Sebenarnya sih bukan judul sebenarnya yang pertama kali kita cari, tapi itu adalah topiknya. Kenapa seperti itu? Karena judul itu bisa berubah-ubah. Sedangkan kalau kita menentukan topik, judul itu akan bisa menyesuaikan belakangnya. Nah, topik penelitian itu, cara menentukan yang pertama, yang paling dasar, bisa dilihat dari PC program studinya sistem komputer. Nah, PC-nya si SK adalah menjadikan program studi yang berbentuk sarjana komputer yang memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi sistem cerdas dan sistem digital. Nah, kata di bawahnya sistem komputer. Jadi kita menggunakan teknologi sistem cerdas dan sistem digital. Tujuannya adalah untuk mendukung perkembangan industri pariwisata berwawasan budaya. Jadi sebisa mungkin topik penelitian KP ataupun tugas akhir teman-teman itu diarahkan ke sini. Sebisa mungkin, diharapkan sih. Kalau bisa bagus, kalau nggak bisa ya diusahakan bisa. Nah, bagaimana sih caranya menentukan topik penelitian? Selain dari misi, kita juga bisa lihat dari menemukan masalah yang ada, atau kita sebutnya sebagai identifikasi masalah. Identifikasi merupakan salah satu proses yang paling penting di dalam penentuan topik penelitian. Nah, masalah yang akan diteliti itu ditentukan kualitas dari penelitian itu sendiri. Cara menemukan masalah atau cari masalah kan paling gampang nih. Sebenarnya paling gampang sih, cuma yang susah dalam membahasakan dalam tulisan. Itu yang sering dihadapi oleh teman-teman. Nah, caranya bisa melalui studi literatur. Literatur itu bisa lewat tugas akhir, jurnal, atau baca buku, atau apapun itu yang bersifat tulisan itu disebut literatur, atau lewat pengamatan di lapangan, bisa observasi, bisa survei, atau bisa berdasarkan pengalaman. Jadi dari saat kita sebelum mendapat topik penelitian, kita bisa harus mendapatkan masalahnya apa dulu nih yang mau dipecahkan. Atau sederhananya disebut sebagai identifikasi masalah. Misalnya nih di dalam komputer atau ilmu komputer. Di universitas, dosen dan mahasiswa itu punya masalah
apa yang kira-kira bisa dipisahkan dengan teknologi informasi dan aplikasinya. Tentunya tadi mungkin diarahkan dengan visi dan misinya prodi kita. Apa sih masalah yang bisa diselesaikan? Misalkan kalau di kondisi sekarang, di wabah COVID atau Corona ini, apa yang bisa kita sumbangsih, kita bisa bikin untuk kita jadikan topik penelitian yang bisa memecahkan permasalahan. Mungkin teman-teman ada yang tahu kemarin Pak Ngurah bikin bilik disinfektan untuk sterilisasi. Jadi itu salah satu topik penelitiannya. Sebenarnya banyak hal yang bisa diambil asalkan teman-teman mau explore. Nah, sumber permasalahan penelitian bisa muncul dari tiga hal menurut referensi Rajat dan Kumar. Yang pertama itu adalah dari people and problem, atau sederhananya adalah masalah yang ada di manusia itu sendiri. Contohnya, masalah yang ada di mahasiswa punya masalah pokok, yaitu di kondisi sekarang ini mahasiswa sering kekurangan uang, misalkan ya, mungkin nggak semua. Ini bisa kita konversi menjadi masalah penelitian. Misalkan kita jabarkan jadi dua masalah. Yang pertama, mendeteksi mahasiswa bokeh dengan face recognition system ini. Misalkan kita bisa tahu mahasiswa bokeh cuman dari sistem. Jadi mahasiswanya foto, dikenalin tuh dia lagi bokeh atau punya uang. Dari masalah di sana. Atau yang kedua, modal bisnis kecil yang bisa dijalankan oleh mahasiswa yang bisa menghasilkan uang. Itu contoh dari masalah yang berasal dari manusia itu sendiri, atau people and problem. Yang kedua adalah masalah di cara teknik dan struktur kerja atau program tersebutnya. Tadi manusianya, yang kedua programnya. Contohnya misalkan sistem informasi manajemen di Sticky, kita ada masalah. Yang dulu nggak bisa online bekerjanya dan nggak sesuai dengan bisnis prosesnya yang dilakukan oleh para staff dalam mengelola administrasi sekolah. Nah, dulu 3 tahun lalu belum online. Nah, sekarang sudah online. Nah, itu mungkin salah satu topik yang diambil oleh teman-teman atau teman-teman dosen kemarin. Atau misalkan sistem parkir di mal yang tidak bisa mendeteksi mana area parkir yang kosong bisa jadi masalah penelitian yang menarik juga. Atau contoh yang lain, kalau di situasi sekarang ini, seperti yang sering kita lakukan sekarang adalah kuliah online. Nah, masalahnya di mana? Mungkin di dalam kuliah online, karena ini baru pertama kali dilakukan, makanya sering ada dari struktur, dari software yang bisa kita pakai, tak terbiasa. Kemudian teman-teman mahasiswa juga banyak yang belum tahu cara menggunakan kumpul tugas, jadi masih ada kendala nih. Itu bisa jadi penelitian sebenarnya. Kemudian yang ketiga, fenomena yang terjadi di sekitar kita bisa juga menjadi topik masalah. Contohnya fenomena bahwa situs portal yang dikembangkan di perusahaan ternyata sepi pengunjung, atau mengembangkan situs portal traffic tinggi dengan Google Search Engine Optimization. Nah, jadi ada tiga hal mempengaruhi atau bisa kita menghasilkan topik penelitian dari sana. Identifikasi masalah penelitian itu harus memenuhi beberapa syarat. Ada 7 yang mendasar. Yang pertama, masalah yang diangkat itu harus menarik. Nah, itu dalam artian yang memang sedang in dan banyak diperlukan saat dibikin. Misalkan pada saat sekarang, saat wabah corona atau COVID, hal apa yang bisa diangkat menjadi topik penelitian. Yang kedua, bermanfaat. Bermanfaat berarti hasil penelitian nanti akan memiliki manfaat bagi masyarakat. Bisa buat dosennya, buat mahasiswanya, atau buat masyarakat. Yang ketiga, hal yang baru. Nah, baru ini bukan berarti harus benar-benar baru. Atau mungkin baru ini dalam artian bisa dalam hal pendekatan, bisa dalam hal metodenya, atau bisa hal data yang digunakan.
Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang keempat, masalah itu dapat diuji dan diukur. Nah, jadi harus bisa diuji dan diukur, artinya kita bisa menentukan tingkat keberhasilan dari pengukuran yang dilakukan nanti. Kalau nggak bisa diukur kan percuma, kita tidak akan bisa melakukan analisa dan narik kesimpulan di sana. Yang kelima, dapat dilaksanakan. Nah, topik yang dibuat harus bisa dilaksanakan. Artinya judulnya jangan terlalu wah, terlalu bagus atau terlalu mengada-ada sehingga tidak bisa diselesaikan. Jadi kita juga harus memikirkan keterbatasan yang dimiliki. Yang keenam, merupakan masalah yang penting. Penting artinya adalah masalah tersebut memang sedang in saat ini. Kemudian yang ketujuh, tidak melanggar etika. Ini yang cukup penting di sini. Tidak melanggar etika artinya tidak menjiplak. Misalkan kita mencontek dari orang lain, boleh, dengan syarat kita memasukkan sumber atau referensi yang kita ambil di sana. Nah, yang paling sederhana, mengambil topik yang bisa kalian ambil adalah dari tugas akhir kakak kelas. Atau sederhananya, untuk mencari topik tugas akhir itu, kita menemukan masalah baru. Nah, masalah baru ini bisa kita selesaikan. Misalkan dengan masalah baru, kita menggunakan metode yang baru. Sudah menemukan satu topik. Atau masalah baru, kita selesaikan dengan metode yang lama. Boleh. Misalkan, Pak, kalau masalah itu kan itu-itu aja, berarti kan nggak akan apa jarang ada masalah baru. Nah, teman-teman juga bisa angkat masalah lama. Nah, dari masalah lama bisa kita selesaikan juga dengan dua cara, metode baru ataupun metode yang lama. Dengan catatan, kita harus menentukan perbedaan yang dengan yang sudah ada. Itulah perlunya nanti kalau di penelitian itu adalah state of the art atau penelitian terdahulu. Nah, saya kutip satu slide dari Bapak Andi Arsana, Made Andi Arsana, salah satu dosen UGM. Menginspirasi, materinya sangat bagus. Jadi saya ambil beberapa slide. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita lihat botol. Jadi kalau kita lihat botol ini bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang. Jadi ada banyak orang yang sudah melakukan pengamatan terhadap botol. Atau di gambar yang sudah melihat dari atas menyatakan bahwa itu seperti lingkaran kecil dan besar. Itu menurut Anu tahun 2019. Ini ceritanya sudah melakukan penelitian si Anu. Kemudian sebagian lain sudah melihat botol ini dari samping dan menyatakan botol itu mirip gitar karena dia melihat dari samping. Menurut dia tahun 2020. Jadi di sini ada dua sudut pandang nih. Padahal objeknya sama, tapi dengan sudut pandang yang berbeda dia akan menghasilkan dua penelitian atau dua topik atau dua sudut pandang yang bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga, meski demikian, tidak satu pun dari mereka yang melihat botol ini dari bawah. Padahal ini sangat penting untuk merekonstruksi bentuk botol ini jika akan direplikasi. Maka dari itu, penelitian yang diajukan ini akan mengamati botol ini dari bawah. Nah, jadi di sini apa yang ingin ditunjukkan? Yaitu bahwa dengan satu objek, dengan cara pandang yang berbeda, mungkin dengan metode, data, atau cara yang berbeda, itu kita bisa menghasilkan penelitian yang berbeda atau topik penelitian yang berbeda. Jadi, dari sini bisa dipandang penelitian itu dari yang sudah ada, kemudian kita cari yang belum ada. Itu disebut sebagai gap. Antara yang sudah ada dan yang belum ada itu disebut sebagai gap. Nah, dari gap itu kita usulkan penelitian. Kita sebutnya sebagai filling the gap. Jadi kita menggunakan sudut pandang yang baru. Dari sana kita bisa menghasilkan topik penelitian yang baru. Setelah mendapat topik penelitian atau saya sebutnya sebagai mungkin latar belakang, langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah.
Bagaimana cara merumuskan masalah dari yang sudah ada? Rumusan masalah itu secara poin itu ada dua hal. Yang pertama adalah rumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat di awal proses penelitian yang menjadi fokus analisis dalam sebuah penelitian. Nah, dalam membuat rumusan masalah itu, secara sederhana bisa dirumuskan bahwa menggunakan rumus 5W1H. 5W-nya adalah who, siapa, what, apa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Jadi dari 5W1H kita bisa membuat sebuah rumusan permasalahan. Rumusan masalah itu biasanya dalam format kalimat tanya. Ntar kita lihat contohnya. Nah, setelah rumusan masalah, itu kita masuk ke tujuan penelitian. Jadi antara rumusan masalah dan tujuan penelitian itu memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, di mana tujuan penelitian ini adalah dia diharapkan dapat tercapai dari sebuah penelitian dan merupakan, kalau garis bawahnya adalah jawaban dari rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dan tujuan penelitian harus disusun pada konteks yang sama. Jadi, kalau rumusan masalahnya apa, tujuannya apa? Jadi, dia harus tujuan merupakan jawaban dari rumusan masalahnya. Kemudian, setelah tujuan akan muncul manfaatnya. Manfaat merupakan dampak dari pencapaian tujuan yang dibuat sebelumnya. Nah, contohnya nih, menentukan rumusan tujuan dan manfaat penelitian. Misalkan rumusan masalah yang ada pada saat ini yang ingin diangkat adalah bagaimana dampak persebaran COVID-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi penduduk di kota Badung. Jadi rumusan masalah karena adanya wabah, kita ingin tahu nih bagaimana kondisi sosial dan ekonomi penduduk di kota Badung. Itu rumusan masalahnya. Nah, dari sana kita akan buat tujuan masalah misalkan. Nah, tujuannya adalah itu dia tadi kita tujuan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Jadi jawaban dari rumusan masalah adalah bagaimana dampak persebaran COVID-nya, maka tujuannya akan menjadi untuk mendeskripsikan dampak persebaran COVID-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi penduduk di kota Bandung. Mungkin timbul pertanyaan, apakah kalau rumusannya satu, tujuannya satu, belum tentu, tergantung dari batasan masalah nanti yang kita bikin di dalam penelitian. Apakah ingin menyelesaikan, menjawab beberapa pertanyaan atau cuman besar masalahnya. Kemudian yang ketiga, manfaat penelitian. Manfaat itu yang dihasilkan atau didapatkan dari tujuannya. Misalkan kalau rumusan dan tujuannya seperti yang disebutkan, maka manfaat penelitian adalah misalkan karena kita sudah tahu deskripsi persebaran COVID-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi penduduk di Kota Bandung, manfaat penelitiannya mungkin hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Dinas Sosial dalam membantu perencanaan pemberian bantuan. Ini contoh yang sederhana saja. Jadi sebenarnya ada beberapa manfaat mungkin secara teori atau prakteknya. Nah, beberapa hal yang bisa di garis bawahnya adalah rumusan masalah itu berbentuk kalimat tanya atau pertanyaan. Dan tujuan penelitian itu berbentuk kalimat pernyataan. Jadi, saya ulang lagi, rumusan masalah misalkan bagaimana dampak persebaran COVID-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi penduduk di kota Badung. Jadi, dia menanyakan bagaimana sih dampak si COVID ini terhadap sosial dan ekonomi. Sedangkan tujuannya berupa pernyataan adalah untuk mendeskripsikan dampak persebaran COVID-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi penduduk di Kota Bandung. Kemudian selanjutnya adalah sudah dapat rumusan, tujuan dan manfaat. Nah, biar penelitian tidak terlalu luas, itu ada kita sebut sebagai menentukan batasan masalah. Nah, batasan masalah itu tujuannya adalah yang pertama untuk ruang lingkup masalah. Jadi dalam penelitian biasanya kalau di latar belakang
timbul beberapa permasalahan yang ada. Nah, biar tidak terlalu luas, kita batasi masalah mana saja yang ingin diselesaikan. Yang pertama, sebagai ruang lingkup masalah. Yang kedua, pembahasan biar tidak terlalu luas dan penelitiannya menjadi lebih fokus. Kemudian yang ketiga, berdasarkan masalah, memilih satu masalah yang akan diselesaikan. Jadi, pengertiannya di sini, biar batasan masalah ini membuat penelitiannya lebih terarah, tidak terlalu luas, dan bisa fokus. Bagaimana kalau salah memilih batasan masalah? Misalkan terlalu luas, bisa penelitiannya nggak selesai. Atau bagaimana jika batasan masalahnya salah? Salah dalam artian misalkan parameternya tidak disebutkan di batasan masalah sehingga membuat yang baca penelitiannya bingung. Jadi di sini cukup penting juga untuk membatasi masalah yang ada. Jadi kalau dari bagian ini ada permasalahan secara umum, kita batasi. Nah, dengan adanya pembatasan akan didapatkan inti permasalahan yang ada. Jadi sangat penting sebagai si pembatasan masalah di sini. Contoh batasan masalah dari rumusan masalah yang tadi. Bagaimana dampak persebaran COVID-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi penduduk di Kota Badung? Nah, batasan masalahnya adalah yang pertama, penelitian hanya dilakukan di Kota Badung. Kenapa cuma di Kota Badung? Karena terlalu luas, misalkan kalau di seluruh Bali tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nanti penelitiannya nggak selesai-selesai dong. Atau bahkan seluruh Indonesia kan lama banget itu, membutuhkan resource yang sangat besar. Yang kedua, penelitian dilakukan mulai dari bulan Maret sampai April. Ini ada batasan waktu juga. Kenapa dibatasi? Nah, kembali kayak tadi, di batasan wilayah, batasan waktu juga akan menentukan proses penelitiannya. Kalau terlalu panjang, terlalu lama, lama penelitiannya. Atau yang kedua, menghasilkan hasil yang berbeda. Periode Maret-April mungkin puncaknya COVID atau mungkin awalnya COVID akan menghasilkan seperti apa dampaknya. Nanti di puncaknya seperti apa dampaknya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, misalkan batasan masalahnya, metode yang digunakan yaitu XX. Misalkan metode kalau persebaran COVID untuk mengetahui dampak sosialnya, misalkan langsung turun ke lapangan atau melakukan dengan selebaran dan lain sebagainya. Jadi sangat penting untuk membuat sebuah batasan masalah untuk membatasi penelitian yang kita bikin nantinya. Nah, kaitan rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan. Kesimpulan di dalam penelitian merupakan yang paling akhir atau kita menyimpulkan atau simpulan. Menyimpulkan, jadi kita bikin dia menyimpul. Definisinya adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang dilakukan di bab sebelumnya. Atau sederhananya, kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Jadi bisa dikatakan di sini kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Kita contohkan. Rumusan masalahnya adalah yang tadi, bagaimana dampak persebaran COVID-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi penduduk di Kota Badung. Kesimpulannya, mungkin yang bisa kita tarik misalkan, dampak persebaran COVID-19 di Kota Badung, sorry, kelebihan N, di Kota Badung yaitu banyak masyarakat yang terkena PHK sehingga pengangguran meningkat. Nah, itu kesimpulan yang sederhana, misalkan. Jadi, rumusan masalah itu memiliki keterkaitan antara tujuan dan memiliki keterkaitan juga dengan kesimpulan. Tadi kita sudah bahas tentang mulai dari menentukan topik, kemudian yang kedua menentukan rumusan masalah, habis itu tujuan, menentukan manfaat, batasan masalah, kemudian kesimpulan, hubungan antara rumusan, tujuan, dan kesimpulan. Nah, di sini saya kasih contoh analogi penelitian yang lebih simpel, mungkin lebih dekat. Misalkan, latar belakang masalah atau topik penelitiannya adalah perasaan galau sebab teman yang lain telah berumah tangga atau memiliki jodoh.
Jadi masalahnya adalah ketika belum punya jodoh nih, belum punya pacar. Itulah terbelakang masalah, apa namanya, topik penelitiannya. Rumusan yang masalah yang bisa kita ambil misalkan, bagaimana cara untuk mendapatkan pasangan yang tepat dan ideal. Ideal dalam arti kan tiap orang berbeda-beda. Jadi intinya pasangan yang bagus atau cocok dah. Nah, tujuan adalah menjawab rumusan masalah. Jadi tujuannya adalah mencari pasangan hidup yang ganteng, baik, tinggi, dan kaya. Sederhana ya bahasanya. Kemudian manfaatnya, nah, kalau kita punya pasangan baik, tinggi, dan kaya, manfaat yang didapat apa? Agar lebih bahagia, membahagiakan orang tua, dan tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain. Metode yang bisa digunakan, yang pertama, misalnya kita menggunakan dua metode, perbaikan pribadi secara menyeluruh. Jadi kita perbaiki pribadinya, mungkin kita memperbaiki tutur kata dan lain sebagainya. Yang kedua, membuka diri dan lebih aktif secara sosial. Nah, kalau mau dapat jodoh kan banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan. Salah satunya, buka diri dan lebih aktif secara sosial. Batasan masalahnya dari rumusan masalah tadi atau masalah yang kita ambil, jadi biar lebih gampang, proses pencarian terfokus dan terukur, maka pencarian calon pasangan dilakukan dalam satu daerah, yaitu misalkan di daerah Denpasar aja. Jadi kita batasi nyarinya di Denpasar aja, jangan seluruh Indonesia, kan jauh tuh, luas. Jadi dibatasi nih biar tidak terlalu banyak. Nah, kesimpulan misalkan yang didapatkan adalah pencarian telah menghasilkan seorang kandidat utama yang telah sesuai dengan kriteria yang ada dalam waktu misalkan 3 tahun mendapat pasangan. Saran bagi para pencari pasangan hidup, bisa menggunakan dua metode di atas yang tadi, sosial dan perbaiki sikap. Yang kedua, bagi yang ingin mencari pasangan hidup yang berkriteria tertentu, diharapkan para pencari juga memiliki kriteria yang sama. Kemudian, untuk mempercepat penemuan pasangan hidup, yang diharapkan bisa dilakukan sejak dini karena waktu pencarian bisa memakan waktu yang lama. Misalkan, nih, saran. Terakhir, tujuan memiliki kesinambungan dengan kesimpulan. Jadi, di bab satu, tujuan memiliki hubungan dengan kesimpulan. Itu sederhananya. Jadi kesimpulan menceritakan tentang hasil dari apa yang tertulis dalam tujuan. Jadi rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan itu harus sejalan. Kalau nanti kalian bikin penelitian, analoginya misalkan, tujuannya pulang mudik ke Surabaya. Kesimpulannya berarti adalah yang telah bisa diambil misalkan, itu merupakan telah berhasil mudik ke Surabaya. Jadi bisa diambilkan analoginya. Tujuan mudik ke Surabaya. Kesimpulannya telah berhasil mudik ke Surabaya. Kalau berhasil, misalkan kalau seperti musim sekarang, tujuan pulang mudik ke Surabaya. Nah, karena ada penutupan bandara dan pelabuhan, mungkin aja kesimpulannya mudik gagal ke Surabaya. Oke, itu materi dari saya. Atau ada yang mau menambahkan, teman-teman dosen? Atau ada kesulitan nih di dalam pembuatan penelitian kalian? Boleh di-onin mic-nya? Masih satu aja ya, si Polikarpus aja ya, sama Gede Ari. Ya Pak, saya Pak Polikarpus Pak. Gimana, ada yang mau ditanyain? Ini Pak, saya mau nanya Pak tentang bab 2-nya Pak.
bab 2-nya itu kita ngambil jurnalnya itu, kan ada jurnal aja sekarang, kan nggak ada buku. Ke perpustakaan kan nggak bisa, Pak. Bilangnya kemarin kan harus daftar ada aplikasi apa tuh? Eslebari perpustakaan di kampus TG. Sudah daftar tapi nggak bisa, Pak. Untuk nyari itu jurnalnya. Jurnalnya itu, Pak, kita nyari itu yang 2000-an ke bawah atau 2000 ke atas, Pak? Yang 2020 ke bawah. Nanti gimana, Pak? Oh, kalau untuk jurnal dengan kondisi yang sekarang kan nggak bisa ngambil di perpus nih. Iya, Pak. Jadi sebenarnya jurnal bisa dicari di internet sih, bebas. Kalau bisa, dapatnya jurnal itu adalah 5 tahun terakhir. Misalkan sekarang 2020 nih, berarti jurnal yang terakhir adalah 2015. Ya, Pak. Nah, Siap. kalau jurnal kayaknya nggak susah deh nyari. Ya. Tinggal kata kuncinya pakai judul, misalkan nih, pakai apa judulnya apa kemarin? Saya lupa. Perancangan perancangan sistem penjadwalan pembagian air bersih, Pak. Ibu, Pak. Nah, pakai kata kunci itu aja, berarti jurnal spasi perancang pembagian air bersih dengan metode apa atau dengan Arduino apa. Itu udah memang yang mau diangkat berarti ya. Iya, Pak. Okay. Kalau yang lain, bab satunya kemarin gimana? Saya masih ini, Pak, belum dikirim ke Bapak, masih pusing, Pak, tentang rumusan masalahnya, Pak. Kamu bab satu aja belum, bab dua udah nanya. Pak, mau nanya jurnal dulu, Pak. Mau nyari-nyari jurnal dulu. Iya. Oke, nanti jawab aja ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Yap. Ayo, ada yang mau nambahin mungkin? Mani? Babang Andika? Cukup, Pak. Cukup. Ada pertanyaan nih? Cukup, Pak. Cukup. Mungkin materi cari jodohnya diperdalam, Pak. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin next session dari kita dari bisa sharing lagi. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Selamat malam. Thank you.